Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya dapat hadir kepada Anda guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan tunjukkan kepada Anda teknik cepat dan mudah dalam pembuatan detail konstruksi tangga ya. Pada video sebelumnya saya sudah membuat video tutorial yang sama, namun berbeda pada video kali ini di mana ada beberapa revisi yang saya buat. Revisi ini tentu lebih mudah dan lebih gampang pada video tutorial sebelumnya. Dan teknik ya penggunaan microbe dan komponen pada tutorial ini juga diterapkan dalam pembuatan tangga ya. Tutorial ini sangat bagus ya dipelajari oleh siswa atau mahasiswa untuk pemula ya. Kenapa saya anjurkan demikian? Karena dengan mempelajari tutorial ini Anda menjadi terlatih ya membuat modeling tangga secara manual ya, tidak tergantung dengan tool tambahan atau plugin ya. Dan Anda juga bisa mengunjungi channel Project Creator, ada beberapa tutorial ya. Ada beberapa tutorial yaitu pembuatan detail genteng dan rangka atap dan pembuatan detail konstruksi juga ya. Oke, sebelum kita mulai video tutorial ini, teman-teman semuanya jangan lupa ya mengapresiasi channel ini dengan menekan like, share kepada teman-teman Anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua. Enjoy your work. We were happy to. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman para sahabat Project Creator, kita mulai saja ya pembuatan detail tangga dengan berbagai bentuk jenis ya. Khusus tutorial ini untuk pemula yang mau belajar. Dan teknik ini tentunya saya akan tunjukkan cara mudah dan gampang dalam pembuatan tangga ya. Oke, apabila sudah kita buka aplikasi SketchUp seperti yang terlihat pada monitor Anda, maka kita ambil tool rectangle di sini, oke, seperti ini. Nah, lalu kita ubah style dari SketchUp agar modeling kita menjadi ringan ya. Oke, style ya, kita ubah style, simple style, edit. Nah, kita hilangkan profile ini. Nah, oke, lalu kita double click ya, micro. Ya, satu oke, kita hapus objek manusia di sini. Nah, lalu kita ambil tombak atas ya. Oke. Oke, lalu kita tekan S ya untuk memperlebar permukaannya. Dan saya akan mengambil referensi di internet ya atau data sesungguhnya ukuran ideal dari tangga tersebut. Di sini dikatakan tempat tapakan kakinya itu 20 cm teman semuanya, 20 sampai 30 cm ya. Kalau untuk tinggi dari tapak tangga itu 15 sampai 20 cm, namun saya akan mengambil yang paling terkecil saja ya, 15 dan 20 cm ya. Oke, jadi saya tekan L di sini ya, saya masukin nilai, saya taruh nilai 1 meter saja ya, atau 1,5 meter. Oke, saya menggunakan satuan milimeter karena standar internasional menganjurkan demikian. Lalu saya masukin nilai 200 milimeter. Oke, kalau Anda menggunakan satuan sentimeter maka cukup Anda memasukkan nilai 20 ya. Ya, ini saya sudah masukin anu ya, rectangle ya. Ini cara mudah dan gampang ya, seperti ciri khas saya ya, menggunakan microbe dan microkomponen ya. Namun sebelum kita buat tangga ini, kita warnai sewarna transparan dulu permukaan ini ya. Saya pilih B, tekan B di sini. Oke, ya seperti ini. Lalu ini ya, double click microbe dan microkomponen ya. Oke, ciri khas dari channel saya itu menggunakan teknik ya microbe dan komponen ya. Lalu saya double click di sini dan tingginya tadi 15 cm ya, karena saya menggunakan 1 mm maka 150 mm. Oke.
escape, keluar dari grup. Dan apabila sudah berbentuk seperti ini, lalu tekan M, Control, klik pada ujung sini. Oke. Ya, seperti ini. Control move. Oke, seperti itu. Ya, kita control move lagi. Kita klik X, 7 enter. Oke. Namun saya ambil referensi juga dari internet ya. Saya gunakan tinggi di sini, tinggi tangganya ya, rata-rata dari tinggi tangga itu 4 meter ya. 4000 mm ya, seperti ini ya tingginya ya. Oke. Saya akan membentuk tangga berbentuk U di sini ya, berbentuk kayak gini ya. Set kayak gini ya. Jadi kayak gini jalurnya. Entah saya buat, setelah saya buat tangga liter L kayak gini, saya akan buat tangga yang berbentuk ini berbentuk U ya, dan kemudian saya akan buat tangga berbagai bentuk dari liter L, liter U, dan berbentuk T juga ya. Oke. Ini tangga ya, target dari tinggi dari tangganya ini seperti ini ya. Dan kita tambah lagi ya tangganya di sini. Oke. Rasa-rasa cukup segitu aja ya. Lalu ini saya select ya, dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Oke, saya mirror ya. Dari depan ke belakang ya. Oke. Blue direction. Oke. Ctrl Z. Ya, blue direction ya. Oke, seperti ini. Lalu saya letakkan di sini ya. Di sini saja. Oke. Dan lalu pada area ini area singgahnya ya, singgah dari belokan tangga. Dan saya sambungkan kedua balok ini. Mic unique ya. Oke, lalu auto cell. Oke. Ya. Lalu saya panjangkan balok ini ya. Balok ini saya taruh nilai di sini 1,5 meter ya. Oke. Lalu tekan S, panjangkan. Ingat teman-teman semuanya, ini teknik pembuatan tangga dengan cara termudah ya, mudah dan cepat ya. Oke, cukup mudah kan teman semuanya ya. Di sini terlihat itu tangganya belum sempurna ya, ada sudut-sudut yang apa ya, belum nyambung lah intinya ya, antara tangga satu dan tangga lainnya. Caranya cukup Anda mengedit salah satu balok ini ya, seperti ini. Saya double klik. Oke. Kalau Anda klik pada bagian ini ya, tekan M lalu klik, pindahkan seperti sini. Oke. Cukup mudah kan teman-teman semuanya. Oke. Nah, kita escape keluar dari grup. Dan kita akan mengecek pada area ini juga ya. Kali ini kita klik ya, kita select semua ya. Kita pilih Mac Unique. Oke, kita edit salah satu dari komponen ini. Kita mirror right direction. Oke. Apabila udah berbentuk seperti ini ya, kita edit ya. Cukup kita edit kayak gini ya, simple ya. Kita klik garis ini ya, dari sini tekan M ya, seperti ini. Kemudian yang ini ya, maksudnya ya garis ini, kita klik, kita tekan M. Ini klik dulu ya garis ini ya, tekan M terus ya, seperti ini. Cukup mudah kan teman-teman semuanya ya. Oke. Dan kita cek ya salah satu
dari tangga ini dan ada area ini ya, yang belum nyambung ya ke tempat balok ini ya. Caranya make unique ya, oke, double click, oke, lalu tekan klik dari sini, tekan M, oke, sudah selesai. Cukup mudah kan teman-teman semuanya, berapa menit sudah jadi tangga ya. Oke, seperti itu. Lalu karena tangga yang kita inginkan mencapai 4 meter ya, kita coba letakkan garis yang 4 meter ini ke sini ya. Nah, seperti itu. Maka kita tambahkan saja ini. Tambahkan saja ya. Tekan M, Ctrl Move. X, 5, Enter. Oke. Apabila dirasa tangganya udah cukup ya. Seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan, namun setelah kita lihat referensi dulu ya, jumlah anak tangga ideal ya di Indonesia, kita cek di internet dulu ya. Oke teman semuanya, ternyata jumlah anak tangga ideal itu 14 anak tangga ya. Namun kita cek di area sini, kita hitung dulu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 anak tangga. Namun kita lihat pada area sini, apakah benar 4? Oke, ini kalau di area sini, kalau tangga berbentuk U ya, liter U ya, maka di sini ada 19 anak tangga teman-teman semuanya. Oke, kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Oke, 19 anak tangga ya. Oke, kita lihat lagi referensi dari internetnya. Oke, seperti itu, kita cek ya. Karena tangga ini ya tidak mencapai 4 meter ya, maka saya akan berikan jalan keluar buat Anda ya. Namun ini sudah sesuai dengan ukuran ideal ya. Ini untuk tinggi dari anak tangganya itu 15 cm sampai 20 cm, namun panjang dari telapaknya itu senilai 30 cm ya. Oke. Untuk mengubah ya ukuran anak tangga agar sesuai dengan mencapai 4 meter ya, maka cukup sederhana teman-teman semuanya. Cukup kita klik ya dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini hingga area tangga ini terselek semua ya. Ya, terselek semua, lalu tekan S. Ya, klik ujung tengah ya, ujung merah di tengah ini. Ya. Klik, lalu sejajarkan dengan tinggi dari garis bantu tadi ya. Oke, seperti itu ya. Nah, apabila tangga ini terlalu rapat ya, terlalu rapat jarak antara kiri sama kanan seperti ini, maka kita bisa ubah tangganya seperti ini. Mungkin kita majukan sekitar 4 meter. Oke, cukup pada tekan S ya, S, lalu sejajarkan garis bantu tadi ya, sesuai dengan kondisi tempat diletakkan tangga tersebut. Misalnya gini ya, nah di atas ini, maka apabila ingin sesuai dengan ukuran ini, misalnya area ruangan tempat diletakkan tangga itu seluas ini, maka Anda cukup memindahkan tangga ini ke sini ya, ke sini. Oke ya, seperti itu. Lalu oh ya, terlalu panjang ya, mungkin ruangannya segini ruang ya. Oke, seperti itu, select ya dari kiri atas ke kanan bawah, namun jangan sampai mengenai persegi tadi. Oke.
Oke, tekan shift ya. Oke. S, oke. Sejajarkan dengan garis ini. Oke. Cukup mudah ya. Dan apabila untuk ke tempat diletakkan tanggal ruangannya seperti area ini, maka tekan S juga ya, sejajarkan dengan garis ini. Oke. Ya. Jadi Anda tidak perlu mengedit tangga tersebut ya, cukup menggunakan perintah skala ya. Cukup ya. Anda tidak perlu mengedit satu persatu sesuai dengan kondisi ruangan tersebut. Oke. Dan saya ambil garis 4 meter di sini. Oke. Ya, sudah 4 meter ya. 4 meter dan 19 anak tangga ya. Cukup ideal ya. Dan di sini ada garis ya, ada garis yang sambung-sambung seperti ini ya, kurang enak dilihat ya. Agar garis ini tampak enak dilihat ya, langsung sambung, maka Anda simple ya. Anda selek kiri atas kanan bawah seperti ini. Namun karena kita selek ini mengenai permukaan persegi ini, maka ya kita make group dulu persegi ini. Oke. Lalu kita ada select dari kiri atas ke kanan bawah. Dan jangan sampai mengenai persegi di bawah ini ya. Caranya tekan shift terus klik. Nah, jadi area persegi ini tidak ikut terselek ya. Dan untuk menyambung garis-garis ini, maka klik kanan, pilih all torsel. Yang sudah menyatu semua ya. Cukup mudah teman-teman semuanya. Dan ini sangat-sangat mudah ya diterapkan bagi pemula ya. Anda bisa membandingkan dengan teknik lain. Oke. Karena ini menggunakan komponen ya. Dan saya sudah tunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengatur ya ukuran disesuaikan dengan kondisi tempat diletakkan tangga tersebut. Ingat ya. Bisa disesuaikan dengan kondisi tempat diletakkan tangga tersebut. Dan ini sudah untuk tangga liter U ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat bentuk tangga liter L ya. Oke. Namun saya coba ambil persegi ini, control move ya. Nah, saya akan main referensi dari ukuran persegi ini ya, set seperti ini ya. Saya akan membuat liter U di sini. Jadi bentuk tangganya tuh seperti ini ya, liter U seperti ini. Oke. Oke, dan saya akan mencoba membuat anak tangga seukuran di sini 30 dan 20 ya. Oke, tingginya 20 cm untuk anak tangganya, terus tempat telapak kakinya 30 cm. Oke, saya akan membuat ukuran seperti itu. Di sini saya buat T ya, tekan IT untuk memunculkan garis tip measure tool. Di sini saya taruh 30 atau 300 mm, saya menggunakan satuan milimeter ya. Lalu saya tekan R. Oke, seperti ini. Lalu saya push setinggi 20 cm atau 200 mm lagi ya. Saya menggunakan make group dan make komponen juga ya, karena teknik ini cukup mudah ya. Saya klik 3 kali. Oke, make group dan make komponen. Oke, seperti itu ya. Ya, setelah itu tekan M, kontrol, lalu klik pada ujung sini. Oke, ketik X, 19, enter. Oke, karena tadi saya cek di internet ya, 13 anak tangga ya. Oke. 13 anak tangga. Dan ambil mungkin kita ambil bagian sini aja ya. 1 2 saya ambil patokan dari sini aja ya. Belokan dari anak tangganya ya. Ya, oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, seperti itu. Lalu saya key ya, tekan key. Oke, saya rotasi
klik pada ujung sini, lalu putar 90 derajat ya. Oke, seperti itu. Cukup mudah ya. Dan ini sangat-sangat dianjurkan untuk pemula ya. Karena teknik ini teknik termudah dalam pembuatan tangga, nggak pakai ribet. Oke, teman-teman semuanya, saya ulangi, nggak pakai ribet ya. Anda tidak perlu ya menggunakan tool 1001 bit. Dan untuk informasi ya, di ilmu arsitektur itu sudah ada muncul aplikasi yang work sekali ya. Namanya aplikasi Revit ya. Aplikasi Revit ini ya banyak keunggulannya sih teman semuanya. Semua serba original ya. Semua serba otomatis lah. Tapi Revit ini boleh bilang juga ada kekurangannya. Kenapa saya bilang ada kekurangan? Karena tidak bisa diinstal pada laptop yang seharga 3 jutaan. Mesti menggunakan laptop spek tinggi, Pak. Ya, spek tinggi yang kalau nggak salah Core i7, Core i7 ya. Jadi kalau saran saya makanya saya ambil solusi menggunakan teknik ini untuk dianjurkan kepada siswa yang mempunyai budget laptop spek rendah ya. Jadi canggih tapi tekniknya canggih tapi bisa memaksimalkan spek laptop rendah. Oke. Masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya ya. Nah, saya lanjut dalam buatan tangga ini. Oke. Saya buat liter L ya seperti tadi ya. Ya, seperti tadi. Oke. Lalu saya di sini saya make unique you. Ya, make unique you di sini. Kenapa saya make unique you? Soalnya kalau saya enggak make unique you, maka kalau saya edit satu tangga ini, yang ini juga berubah karena ini tidak ingin saya ubah. Saya tidak ingin kalau ini ikut juga berubah ya. Oke. Kan S, oke. Saya panjangkan. Oke, ini saya sejajarkan dengan anak tangga sebelah kanan. Oke, seperti itu. Ya. Simple ya. Simple sambil ukuran yang 4 meter tadi ya. Di sini saya buat 4 meter ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Oh, ternyata ini sudah pas ya. Sudah pas ya setinggi 4 meter ya. Jadi saya tidak menggunakan perintah skala di sini ya. Oke. Jadi udah jadi ya, teman-teman semuanya. Udah jadi tangga ya. Ya. Oke, seperti itu. Lalu ya kita cek lagi ya, kita cek lagi. Dan seperti tadi ya, saya edit tadi. Saya juga make unique juga ya di sini, make unique you. Saya select make unique you. Oke. Dan untuk memudahkan Anda untuk mulai ya dalam menggunakan buat tangga, saya ucapkan simsalabim ya. Kenapa simsalabim? Karena serba otomatis. Mudah dan gampang ya. Klik pada layar ini lalu tekan M. Simsalabim. Oke. Sudah jadi anak tangga. Tinggal kita outer cell aja ya, teman-teman semuanya. Cukup mudah kan? Dan ini juga saya double klik. Simsalabim. Klik M lalu pindah ke ujung sini. Selesai. Cukup mudah kan? Jadi enggak seperti ini buat tangga. Ya, teknik lama ya. Oke, seperti ini ya. Ya seperti ini ya, boleh cek di internet ya. Jadi ya seperti ini ya. Ik 5 7 ya. Ada juga yang kayak gitu buat tangga ya. Dan ada juga yang buat garis dulu seperti ini. Terus dibuat divide ya, dibagi-bagi kayak gini ya, dibagi-bagi terus dibuat kayak gini. Ya, terus dibuat kayak gini. Ya. Oke. Terus buat kayak gini. Ya.
terus dibuat kayak gini ya, X 7 ya. Tapi tergantung selera Anda ya. Tapi menurut saya ini kayak tergampang tuh dengan menggunakan ini teman-teman semuanya. Oke. Nah, lalu area ini kita atur ya. Kita klik make unique. Double click. Oke. Ya, kita turunin tekan M, turunin ke bawah. Oke. Selesai. Oke, kita tinggal outer cell. Outer cell. Tadi saya bilang ya, ada liter L sama liter T ya. Oke, untuk membuat liter T ya cukup saja. Ini kan udah jadi liter L tuh, tinggal kita buat liter T ya. Liter T, oke, blue direction, oke seperti itu. Oke, ternyata belum bisa. Oke, seperti ini. Oke. Kita buat liter U ya, kita rotasi aja ya kayak gini ya. Ya, oke, rotasi, dan rotasinya harus berwarna biru, teman-teman semuanya. Oke. 180 derajat ya. Oke, seperti itu. Lalu saya klik ujung sini. Oke. Lalu kita pindahin ke ujung sini. Oke. Ya. Jadi liter T ya, coba kita ambil tampak kertas sudah bentuk angka T ya, kamera perspektif ya, angka T kayak gini. Oke, cukup-cukup mudah ya. Oke, dan ini sudah jadi ya, tinggal kita auto-sell aja ya, select semuanya, kontrol klik kiri atas ke bawah. Oke, ke kanan pilih auto-sell, udah jadi. Oke, cukup-cukup gampang kan teman semuanya ya, mudah dan gampang ya. Jadi tutorial yang rata-rata ya, tutorial yang ada di tutorial saya itu seperti itu ya, serba ya, gue bilang sih kreatif ya, memang kreatif ya, makanya Piwijaya Kreator ya, Piwijaya Kreatif ya, konten kreator ya, banyak istilah dari YouTuber itu ya, sebagai konten kreator ya, karena orang-orang yang kreatif aja yang bisa bertahan di YouTube ya. Oke, kemudian saya cek juga ya channel saya di sini. Oke, jadi channel ini channel Piwijaya Kreator ya, ya ini video-video saya dan Anda bisa mempelajarinya. Ini khusus untuk pemula, ini untuk kan ya pembuatan tangga juga ya, tapi ini belum direvisi ya. Nah, tadi saya sudah revisi ya yang terbaik ya dalam pembuatan tangga. Dan sini kalau Anda membuat rumah ya, teknik Piwijaya Kreator, banyak kelebihan yang Anda dapatkan ya. Ya, karena Piwijaya Kreator membuat lengkap ya, ada pondasinya ya. Ada pondasi, ada detail gentengnya juga ya. Ya, boleh bilang sih pembuatannya secara realistis ya. Karena realnya di lapangan tuh ada pondasi ya, kita buat rumah ada pondasinya juga ya, teknik realistis ya, intinya caranya realistis, tekniknya realistis, bentuknya juga realistis teman semuanya. Jadi saya sangat menganjurkan Anda mengunjungi teknik channel Piwijaya Kreator. Di sini ada pembuatan detail genteng dan rangka atap ya. Ingat ya, pembuatan detail genteng ini caranya realistis ya, ingat ya, caranya realistis, kelebihannya realistis ya. Kenapa kelebihan realistis? Karena banyak didap unggulan ya, ada detail genteng, ada rangka atapnya juga ya, semua serba realistis ya. Oke, kalau memang ada yang realistis ya, kenapa pilih ya, simple kan. Oke ya, seperti saya sudah bilang seperti tadi, ada aplikasi Revit ya, tapi ada kekurangannya juga, tidak bisa menggunakan laptop spek rendah ya, spek harga laptop 3 jutaan tidak bisa diinstal di Revit, tidak bisa dipakai. Tapi menggunakan teknik saya, Anda bisa menggunakan laptop harga 3 jutaan sama sekali bisa ya, dijamin bisa. Oke, oke, di sini udah saya buatkan tangga ya, tangga. Dan ada kekurangan ya, sebuah tangga di sini ya, kita belum buat tempat
pegangannya ya, handle-nya ya. Kalau membuatkan handle-nya tuh simpel aja sih. Coba aja kita buat garis di sini. Oke. Ya, kita klik garis tersebut. Ya, terus kita angkat. Kita angkat tegak lurus ke atas ya. Tandanya berwarna biru ya. Mungkin saya coba 1 meter dulu ya. Oke. Oke, saya tambah lagi 20 cm. Oke. Nah, saya cukup ideal ya. Saya rasa sudah cukup ideal ya. Oke. Hingga kita klik 3 kali, kita letakkan di sini. Oke. Lalu kita geser beberapa sentimeter sini. Oke. Hingga buat lingkaran seperti ini. Oke. Jika kita follow me. Selesai. Oke. Cukup-cukup gede ya. Oke, kita ini kita copy dulu. Control move. Oke. Follow me. Oke. Oke, sekian ya tutorialnya saya. Ini teknik pembuatan tangga dalam edisi revisi ya. Saya sempurnakan lagi teknik pembuatan tangga pada video sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semuanya, dan silakan ya mengunjungi channel Project Creator. Di sini untuk pemula ya, teknik cepat pembuatan detail konstruksi ya. Di sini juga ada detail genteng ya. Jadi detail genteng ini 8 jenis genteng ya, 8 jenis. Anda bisa mengubah ya 8 jenis genteng di sini. Ya, di sini juga banyak macam video tutorial di sini. Di sini adalah pembuatan detail konstruksi rumah ya. Udah ada detail genteng sama rangkatannya. Dan video selanjutnya ya, saya akan membuat video tutorial atau permintaan dari netizen sendiri, di mana ada netizen yang mengatakan pembuatan gentil genteng berserta kuda-kudanya ya. Oke, tentunya saya akan membuat tutorial berikutnya, membuat detail genteng sama rangka atap berserta kuda-kudanya, tentunya dengan teknik mudah ya. Saya ulangi sekali lagi, dengan teknik mudah dan efisien ya. Oke teman-teman semuanya, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.